Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman lishanih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa sujud dan bersimpuh di hadapannya untuk mohon ampunan dan mengharapkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada malam hari ini insyaAllah kita akan bahas tentang topik yang sering saya sampaikan berulang-ulang dan saya merasa diri saya perlu untuk selalu diingatkan, yaitu tentang masalah pentingnya silaturahim, tentang pentingnya silaturahmi ya. Karena kalau kita perhatikan ayat-ayat dalam Al-Quran, banyak sekali Allah memberi perhatian dan memerintah kita untuk berbuat baik kepada kerabat, dan berbuat baik kepada kerabat itulah silaturahim ya. Contohnya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, wa id akhadna mitsaqa bani israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala kami mengambil perjanjian dari bani Israel, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah saja ya, wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua, wazil kurba, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat. Setelah Allah menyebut karib kerabat, baru Allah mengatakan wal yatama wal masakin ya, kepada anak yatim dan kepada orang-orang miskin ya. Allah mendahulukan penyebutan kerabat daripada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kebajikan engkau mengarahkan wajahmu ke arah timur atau ke arah barat, akan tapi kebajikan yang sungguhnya yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat ya, dan beriman kepada malaikat dan kitab-kitabnya dan kepada para nabi, wa atal mala ala hubbihi, dan dia memberikan harta yang dia cintai, harta tersebut dzabil qurba, kepada karib kerabat. Ini dalil bahwasanya seorang tatkala ingin menyambung silaturahmi, ingin berbuat baik kepada karib kerabat, harus ada pengorbanan. Dia mengorbankan harta yang dia sukai ya. Manusia diciptakan suka dengan harta, cinta kepada harta, namun kata Allah, wa atal mala ala hubbihi dzabil qurba, dia cinta harta tersebut namun tetap dia berikan kepada karib kerabat ya. Sini Allah dahulukan lagi penyebutan karib kerabat, baru kemudian anak yatim dan orang miskin. Demikian juga dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Sembahlah Allah saja dan jangan berbuat kesyirikan sama sekali, dan berbaktilah kepada orang tua, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat ya. Ya, Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada karib kerabat. Juga dalam firman Allah yang lain, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil ya, wala tubadzir tabdzira. Berilah karib kerabat haknya dan juga hak orang miskin. Ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik, dan untuk memberikan kepada karib kerabat. Berarti Allah perintahkan untuk bersilaturahmi ya, dalam banyak ayat. Tadi telah kita sebutkan, bahkan ayat yang pertama saya sebutkan, Allah mengatakan wa id akhadna mitsaqa bani Israil, tatkala kami mengambil perjanjian dari bani Israil untuk berbuat baik kepada kerabat. Ternyata perkara berbakti kepada kerabat, menyambung silaturahim, bukan cuma syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga merupakan syariat dari umat-umat terdahulu, di antaranya Bani Israel ya. Oleh karenanya, satu ayat saja dalam Al-Quran, kalau Allah perintahkan kita untuk melakukan suatu perintah, akan kita lakukan, apalagi begitu banyak ayat yang tadi telah saya sebutkan. Ini berarti perhatian syariat terhadap silaturahmi ya, mendapat porsi besar dalam Islam. Oleh karenanya, di antara konsentrasi dakwah Nabi SAW adalah menyeru kepada silaturahim.
Dan ini bahkan diketahui oleh musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, tatkala Raja Heraklius, ya, Raja Romawi, ingin mencari tahu tentang kabar-kabar yang berkaitan dengan Nabi terakhir yang telah muncul di Jazirah Arab. Maka kebetulan waktu itu Abu Sufyan, dan ini terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah sekitar tahun 6 Hijriah atau sekitar 7 Hijriah, Abu Sufyan tatkala itu lagi sedang berdagang di negeri Syam. Maka dipanggillah oleh Heraklius. Tatkala Heraklius bertemu dengan Abu Sufyan, tatkala itu Abu Sufyan adalah pemimpin orang-orang musyrikin. Ya, setelah Abu Jahal tewas, maka yang menggantikan kedudukan Abu Jahal adalah Abu Sufyan. Maka dia adalah pemimpin dalam perang Badar, yang pimpin adalah Abu Jahal. Namun dia tewas dalam perang Badar. Tatkala dalam perang Uhud, yang menjadi pemimpin Abu Sufyan. Dalam perang Khandaq, yang menjadi pemimpin juga Abu Sufyan. Maka dia pemimpin dari kaum musyrikin radhiyallahu anhu. Tatkala itu masih musyrik. Maka Heraklius bertanya tentang Nabi, berkaitan tentang nasabnya, tentang pengikutnya. Ya, sampailah pada pertanyaan yang sangat urgen, yaitu masalah isi konten dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Heraklius kepada Abu Sufyan, "Wa madza ya'murukum?" Apa yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Maka apa jawab Abu Sufyan? Ini musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu betul apa isi konten dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sufyan, "Qala u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa truku ma qala abaukum." Muhammad berkata, "Sembahlah Allah saja." Ya. Tinggallah segala bentuk kesyirikan dan tinggallah perkataan nenek moyang kalian. Wa kana ya'muruna bis-sidq wal afaf was-silah. Dan Muhammad memerintahkan kami untuk jujur, untuk menjaga harga diri dan untuk menyambung silaturahmi. Ternyata Abu Sufyan pun tahu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada untuk menyambung silaturahim. Dan ini adalah di antara intisari dakwah Nabi, ya. Karena waktu Abu Sufyan menjelaskan, dia menjelaskan pokok-pokok isi dakwah Nabi. Dia menjelaskan tentang tauhid, ya, sembahlah Allah saja dan jangan berbuat syirik sama sekali. Setelah itu masalah akhlak. Dan tatkala Abu Sufyan menyebutkan isi konten dakwah Nabi tentang akhlak, maka dia menyebut di tiga perkara, wa kana ya'muru nabi sidq, untuk jujur, wal afaf, untuk menjaga harga diri, wasilah, dan untuk menjalin silaturahmi, ya. Karenanya tatkala Rasulullah SAW masuk di kota Madinah, kata Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, awwalu kalamin sami'tuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abdullah bin Salam adalah seorang pendeta Yahudi yang kemudian masuk Islam. Dia berkata, perkataan pertama kali yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afshus salam wa atimu ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wa nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Wahai manusia, ya, tebarkanlah salam di antara kalian, berilah makan kepada fakir miskin, wa silul arham, dan sambunglah silaturahmi. Tadkhulul jannata bi salam. Maka kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ya, salat malam di malam hari, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW konsentrasi tentang masalah silaturahim. Bahkan Rasulullah SAW sebelum menjadi seorang nabi, beliau, ya, memiliki pribadi yang luhur. Di antaranya beliau suka menyambung silaturahim. Sebagaimana dalam Sahih Al Bukhari, tatkala Rasulullah SAW pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam, dan Rasulullah SAW ketakutan tatkala pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril, sampai dia pun turun dari Gua Hira sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ketakutan, gemetar, dan dia berkata, zammiluni, zammiluni. Dia berkata kepada Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Kenapa beliau gemetar, ketakutan? Maka Khadijah radhiyallahu anha pun menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah tenang, Rasulullah SAW berkata, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh saya khawatir suatu menimpa diriku, suatu perkara buruk menimpa diriku. Apa kata Khadijah radhiyallahu taala anha? Kalla fa wallahu abshir la yukhzika Allahu abada. Sekali-sekali tidak, wahai suamiku, bergembiralah, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Kenapa? Innaka la tasilur rahim, karena kau suka nyambung silaturahmi. Orang yang suka menyambung silaturahmi tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang diketahui oleh bangsa Arab bahkan sebelum Nabi diutus. Khadijah, ya, tahu hal ini sebelum Nabi diangkat menjadi seorang nabi. Dia tahu sunnatullah berjalan. Ya, sunnatullah berjalan di masyarakat, barang siapa yang menyambung silaturahmi tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian tentang silaturahmi sebelum beliau menjadi nabi, apalagi setelah beliau menjadi seorang rasul, tentu perhatian beliau terhadap silaturahmi lebih tinggi lagi. Terlebih-lebih lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh oleh orang-orang musyrikin sebagai pemutus silaturahim, ya. Oleh karena kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi gelar dengan banyak gelar. Di antaranya dikatakan kadzdzab, pendusta. Di antaranya dikatakan dukun, kahin. Di antaranya dikatakan majnun, orang gila. Di antaranya dikatakan syair, penyair. Terkadang dikatakan penyihir. Terkadang dikatakan mashur, tersihir. Ya, banyak gelar yang dilemparkan kepada Nabi SAW. Di antaranya Nabi adalah penyihir.
Dalil mereka kenapa Nabi dikatakan penyihir? Karena di antara fungsi sihir adalah memutuskan hubungan antara bainal mar'i wa zaujih, antara seorang lelaki dengan istrinya, antara satu kerabat dengan kerabat yang lainnya. Dan inilah hasil dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Ternyata ada orang tua yang berpisah dari anaknya, suami dengan istrinya terpisah, kakak dengan adiknya terpisah, gara-gara dakwah Muhammad SAW. Sehingga mereka menurut Nabi adalah penyihir. Dan benar bahwasanya memang terpisah. Kenapa? Setelah mereka mengenal Islam, mereka pun masuk Islam, kemudian orang-orang yang musyrikin memusuhi mereka, sehingga terputuslah silaturahim. Dan ini benar-benar terpatri dalam benak Abu Jahal. Abu Jahal, ya, disebutkan dalam buku-buku tafsir, ya, tatkala terjadi perang Badar yang disebut oleh Allah sebagai Yaumul Furqan, hari pembeda, hari pertama kali terjadi perang dahsyat antara kaum muslimin dengan orang musyrikin. Pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Nabi SAW. Adapun pasukan kaum musyrikin dipimpin oleh siapa? Abu Jahal. Nah, tatkala terjadi, hendak terjadi perang, masing-masing berdoa. Nabi Muhammad SAW berdoa bersama Abu Bakar, yang namanya Nabi cuma Abu Bakar. Sampai Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Istastaghitsuna rabbakum, Allah abadikan dalam surat Al-Anfal, tatkala kalian beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun mengabulkan istighatsah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma intahlik hadhil asaba lan tu'bad, ya Allah, kalau kau binasakan kami, kau tidak akan disembah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Abu Bakar juga berdoa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Bakar sudah selesai berdoa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berdoa, sampai selendang ridak Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh. Sampai Abu Bakar kasihan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ba'dha munashadatika ya Rasulullah, sudah cukup sebagian doamu ya Rasulullah, sungguhnya Allah akan mengabulkan doamu." Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berdoa. Karena ini perkara yang genting, perang pertama kali berkaitan dengan berlangsungnya kaum muslimin atau binasanya kaum muslimin. Ternyata Abu Jahal juga berdoa. Abu Jahal juga apa? Berdoa, ya. Enggak tahu diangkat tangan atau angkat ketiak, saya enggak paham, ya. Yang penting dia berdoa. Disebutkan oleh para ahli tafsir, dan ini antum bisa lihat dalam buku-buku tafsir, dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "In tastaftihu faqad ja'akumul fath." Ini dalam surat Al-Anfal juga. Kalau kalian minta keputusan, maka telah datang keputusan bagi kalian. Abu Jahal berdoa, dia berkata, "Allahumma ayyuna aqta'u lirahim, ya, wa atana bima la na'rif fa ahinhul ghadata." Kata dia, "Ya Allah, siapa di antara saya atau Muhammad yang paling memutuskan silaturahim dan datang dengan perkara yang kami tidak tahu, binasakan dia." Jadi dia meyakini Muhammad yang memutuskan apa? Silaturahim. Sampai dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah," kita tahu orang-orang musyrikin Arab dahulu mereka mengenal Allah, mereka berhaji, mereka berumrah, mereka tawaf, ya. Mereka juga berpuasa, mereka apa namanya? Bertalbiyah, ya. Maka Abu Jahal berdoa, "Yuma ayyuna aqta'u lirahim?" Ya Allah, siapa? Saya atau Muhammad yang paling memutuskan silaturahim? Maka hancurkanlah dia. Kata Allah, "Faqad ja'akumul fath." Kalau kalian minta keputusan, maka telah datang keputusan. Maka hancurlah Abu Jahal. Jadi ini menunjukkan Rasulullah SAW sangat menyuruh kepada silaturahim, apalagi beliau dituduh sebagai pemutus silaturahim. Kenapa bahasan ini saya ingin sampaikan kepada para ikhwan dan akhwat dan para pemirsa Radio Rojak dan TV Rojak, ya? Karena ini perkara yang penting. Karena ada timbul fenomena ya, yang terjadi masyarakat kita melupakan sisi penyambungan silaturahim. Kenapa? Pertama, fenomena yang pertama, perluasan makna silaturahim sehingga menjadi tidak jelas, ya. Sekarang ini terjadi salah kaprah. Sebagian orang misalnya mengadakan acara reuni lulusan SMA tahun sekian, kita menyambung silaturahmi dengan reuni. Ini enggak benar, ya. Karena yang peserta reuni bukan kerabat, ya. Sehingga sekarang menyambung tali persaudaraan disebut dengan menyambung silaturahim. Misalnya sebagian orang mengatakan, "Ayo kita pergi ke rumah Ustaz Firanda, kita sambung silaturahmi dengan Ustaz Firanda." Lalu sementara saya dengan Anda bukan tidak ada hubungan silaturahim. Ya, saya orang Bugis, ente orang Madura, gimana sambungnya? Ya, misalnya, atau antum orang Ambon misalnya, gimana sambungnya? Kita bukan kerabat, sehingga makna silaturahim jadi hilang, sehingga setiap orang menyangka menyambung tali persaudaraan namanya menyambung apa? Silaturahim. Sehingga tatkala dia menyambung tali persaudaraan, dia kunjungi ustaz, dia kunjungi temannya, dia menyangka dia sudah menyambung silaturahim, padahal belum. Ini banyak terjadi, bahkan saya pun terkadang latah. Ayo kita pergi ke ustaz, kita sambung silaturahim. Misalnya kita pergi ke mana, kita sambung silaturahim. Padahal tidak ada hubungan kerabat saya dengan dia. Ya. Ini menjadi maknanya menjadi hilang, ya. Makna silaturahim. Yang kedua, fenomena yang terjadi, ya. Gara-gara ini juga mungkin gara-gara hal yang pertama, kita dapati sebagian orang mereka perhatian dengan orang-orang yang jauh, sementara yang dekat kurang perhatian. Ini ada fenomena seperti ini, ya. Sama teman baik, sama orang jauh baik, tapi sama kakak enggak perhatian, sama adik enggak perhatian, sama ibunya, sama ayahnya kurang perhatian. Tapi sama temannya dia ringan tangan, mudah membantu, ya. Ya, ini salah seperti ini. Sampai ada seorang supir berkata,
Saya ini selalu disuruh sama majikan saya untuk bagi-bagi uang kepada orang-orang miskin. Saya bawa uang banyak, saya bagi-bagi. Tapi waktu saya enggak dikasih. Jadi cuma orang-orang miskin yang dikasih, saya sang supir tidak apa dikasih ya. Padahal yang lebih dekat, lebih utama untuk kita berbuat baik kepadanya. Dan demikian juga kita dapat di sebagian suami ya, sama temannya masya Allah ketawa ketiwi, kemudian bermesraan kalau berbicara ya dengan kata-kata yang indah. Tapi kalau sama istri kasar, tidak lembut, tidak milih kata-kata, tapi sama temannya dia susun kata-kata yang indah, sama istri tidak dia susun kata-kata tidak peduli dengan perasaan istrinya. Ini salah seperti ini. Jadi fenomena orang baik sama orang jauh, sama orang dekat kurang baik. Padahal yang lebih dekat, yang karib kerabat itu yang lebih utama untuk kita berbuat baik kepadanya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala. Perlu saya ingatkan bahwasanya ibadah yang Allah inginkan dari kita bukan cuma antara hubungan kita dengan Khalik. Ya. Tetapi jadi ibadah itu bukan cuma baca Quran, bukan cuma salat, bukan cuma puasa ya. Ya, berzikir tidak. Ibadah di antara ibadah yang Allah kehendaki dari kita adalah bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia ya. Ini juga diperhatikan oleh Allah. Allah suruh banyak ibadah dalam Al-Quran. Allah suruh kita untuk berbuat baik kepada semua manusia. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, mengapa kita disyariatkan untuk sholat berjamaah ya, sehari 5 kali. Ya. Padahal sholat di rumah mungkin lebih khusyuk. Ya. Ya. Kenapa? Karena kita agar kita bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya. Bisa saling mengenal. Karena ini ibadah pertemuan dengan satu yang lainnya. Ya. Padahal di rumah mungkin bisa lebih khusyuk, bisa lebih berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, baca dengan sepuasnya. Ya, tapi kalau di masjid mungkin ya belum tentu bisa khusyuk, mungkin sebelah kanan kita mulutnya bau, sebelah kiri keteknya bau, kemudian belum lagi imamnya bacanya enggak enak ya, gelisah ya, atau imamnya bacanya kepanjangan ya, macam-macam ya, membuat kita terkadang tidak khusyuk. Tapi tetap kita harus salat berjamaah di masjid. Kenapa? Ada interaksi yang Allah kehendaki ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak menyuruh kita untuk berbuat baik dengan orang yang bukan kerabat, apalagi kerabat. Seperti Allah mengatakan wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi, berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh ya. Kepada orang miskin, kepada anak-anak yatim. Allah suruh berbuat baik. Wa qulul linasi husna, berucaplah yang baik kepada manusia. Ini orang-orang jauh pun Allah suruh berbuat baik, apalagi karib kerabat. Apalagi karib kerabat, orang-orang yang dekat dengan kita. Dari sini para hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya menyambung silaturahim adalah ibadah yang mulia. Taib. Sekarang pertanyaannya, siapakah rahim yang dimaksud? Ya. Yang Allah berfirman dalam Al-Quran, wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arhama. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kalian kepada Allah wal arhama, bertakwalah kalian dalam menyambung silaturahim. Jangan diputuskan. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah mengawasi apa yang kalian lakukan. Kalian nyambung silaturahmi atau tidak, Allah mengawasi. Apa yang dimaksud dengan rahim? Rahim ya, kerabat kerabat yang sampai kepada kita bisa melalui 3 jalur. Kerabat bisa melalui 3 jalur. Jalur pertama adalah kerabat karena saudara sepersusuan. Karena saudara sepersusuan ya. Orang saudara sepersusuan kita adalah kerabat kita ya. Contohnya ada seorang wanita punya anak 4 wanita. Kemudian dia menyusui anak orang lain. Anak orang lain namanya misalnya namanya Agus. Ada Agus ini enggak? Kalau ada kita ganti yang lain. Misalnya apa? Misalnya Budi, ada Budi enggak? Ada juga ya, ganti Paijo deh. Paijo insyaallah enggak ada. Ada anak namanya Paijo ya. Paijo ini disusui oleh ibu ini ya. Setelah disusui oleh ibu ini, jadilah Paijo ini adalah anak susuan ibu tersebut. Maka anak-anak perempuan dari ibu tersebut seluruhnya menjadi anak-anak saudara sepersusuan Paijo. Nah, suami dari ibu ini namanya bapak susuan Paijo, paham? Kakak dari ibu ini namanya om susuan apa? Paijo, ya. Saudari perempuan dari ibu ini namanya bibi susuan apa? Paijo, ya. Ya. Ini adalah kerabat. Dan Rasulullah SAW bersabda, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Ya, dengan gara-gara persusuan menjadi haram gara-gara nasab. Maka Paijo tidak boleh menikahi saudari-saudari susuannya. Paijo tidak boleh menikahi dengan ibu susuannya. Paijo tidak boleh menikahi dengan bibi susuannya, enggak boleh. Apalagi dengan bapak susuannya. Enggak boleh. Ini semua tidak boleh ya. Kenapa? Karena saudara sepersusuan. Nah, apakah ini dimaksud dengan rahim? Ini kerabat. Kita disuruh untuk berbuat baik. Kalau orang jauh saja kita suruh berbuat baik, apalagi ibu susuan apalagi. Tapi ini bukan rahim. Ini bukan rahim. Kita berbuat baik kepada saudara susuan kita dapat pahala, tapi rahim lebih tinggi pahalanya. Ya. Maksudnya harus agar Anda bisa masang apa namanya prioritas mana yang lebih utama. Taib, ini kerabat yang pertama gara-gara sepersusuan ya. Dan ini bukan rahim yang dimaksud.
Yang kedua, kekerabatan karena musoharah, karena pernikahan. Kita menikah dengan si Pak Ijo, menikah sama misalnya Jumintan ya. Jumintan ini punya bapak, punya ibu, punya kakak, punya adik. Maka seluruh saudara dari Jumintan ini menjadi saudara Pak Ijo. Ya, ada bapak mertuanya, ada ibu mertuanya, ada adik iparnya, ada kakak iparnya, ada tante istrinya. Ini juga kerabat, dan kita diperintahkan untuk berbuat baik dengan kerabat istri. Namun kerabat istri bukan rahim. Bukan itu yang dimaksud oleh Allah dalam banyak Al-Quran tentang menyambung silaturahim. Mereka itu bukan rahim meskipun mereka kerabat. Nah, yang dimaksud dengan rahim adalah sebagaimana makna bahasa, rahim-rahim kandungan seorang wanita. Ya, maka yang dimaksud dengan rahim adalah kerabat kita yang satu nasab dengan kita, satu darah dengan kita, dari jalur ayah kita maupun dari jalur ibu kita. Ya, itulah rahim kita. Bapak kita, om kita dari bapak, bibi, tante kita dari bapak, adik-adik bapak, ponakan-ponakan bapak, ini semua kerabat kita. Dari ibu juga demikian. Bapak ibu kita, ibu-ibu kita, tante ibu kita, adik perempuan ibu kita, kakak ibu kita, ponakan-ponakan ibu kita, ini semua adalah kerabat. Ini yang dimaksud dengan rahim. Yang kita bersatu dengan mereka di atas di satu rahim, yaitu satu darah, ya. Satu darah. Baik, Ustaz, kalau kita kembali kepada jalur bapak, jalur ibu, terlalu luas ya. Ya, kalau jalur bapak nanti kakek bapak ya. Kakek bapak lagi. Ini kalau mau dijadi kakek bapak dulu nikah 3 kali. Jadi panjang melebar. Ini siapa aja yang mau kita sambung silaturahim, terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Maka ada khilaf di kalangan para ulama, siapakah kerabat rahim yang wajib untuk kita berbuat baik kepadanya. Ini perkhilaf tentang yang wajib ya. Kalau yang sunnah semua kita berbuat baik, tapi pembahasannya siapakah yang wajib harus kita sambung silaturahim. Adapun kalau sunnah semua sepakat, semakin dekat semakin diperhatikan, semakin jauh semakin kurang perhatiannya ya. Tapi siapakah yang wajib? Rasulullah mengatakan yang wajib untuk disambung silaturahim maksudnya yang mahram. Kerabat yang mahram. Yang satu rahim dan mahram. Maksudnya bagaimana yang mahram? Maksudnya yang mahram kalau kita hubungan dengan dia, seandainya dia perempuan atau kita yang perempuan, salah satunya perempuan, satunya laki-laki, maka tidak boleh menikah. Maka itu yang wajib. Contohnya kita dengan bibi kita. Kita boleh enggak menikah dengan bibi? Enggak boleh, karena bibi adalah mahram kita. Maka itu yang wajib kita sambung silaturahim. Kemudian contohnya lagi, kita mengatakan om kita. Om kita, bolehkah kita menikah dengan om kita? Kalau dia perempuan maka tidak boleh. Maka ini berarti om kita juga wajib untuk kita sambung silaturahim. Pokoknya segala yang mahram atau yang salah satunya, kalau kita laki-laki dia perempuan atau sebaliknya, tidak boleh menikah, maka itu wajib untuk kita sambung. Namun pendapat ini dipermasalahkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kenapa? Karena melazimkan sepupu kita bukan kerabat yang wajib. Padahal sepupu itu adalah sangat dekat. Ya. Kita boleh menikah dengan sepupu atau tidak? Boleh. Kalau dari pendapat seperti ini berarti sepupu tidak wajib, padahal sepupu sangat dekat, harus kita perhatikan. Pendapat yang kedua menyatakan yang wajib untuk disambung adalah yang ahli waris ya. Yang tidak ahli waris maka tidak wajib, hukumnya hanya sunnah. Ya, dan ini pendapat sebagian ulama, mereka berdalil dengan firman, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ada seorang sahabat datang bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi sahabati?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama untuk aku pergauli dengan baik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ummuka, ibumu." "Tsumma man?" Kemudian siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ummuka, ibumu." Kemudian "Tsumma man?" Siapa kemudian Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ummuka." "Tsumma man?" Kemudian siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Abuka." "Tsumma man?" "Tsumma adna fa adna." Kemudian yang adnak yang paling dekat dan yang paling dekat. Kata mereka, ini hadis konteks bicara tentang ahli waris. Karena ahli waris yang paling dekat dan kemudian yang paling dekat. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan ibu berapa kali? 3 kali. Jangan ada yang salah paham mengatakan Ustaz ini dalil bahwasanya seorang lelaki istrinya 3 ya. Karena kalau anaknya tanya ibumu, ibumu, ibumu. Ibu disebut berapa kali? 3. Berarti istri berapa? 3. Ini tidak benar. Ini dalil yang ngawur ya. Masih banyak dalil yang lain, enggak perlu pakai dalil ini. Intinya para hadirin Allah Subhanahu wa taala ya. Hadis ini pun dibantah oleh sebagian ulama, ini tidak menunjukkan ahli waris, tapi menjelaskan tentang berbuat baik ya. Karena ibu juga bukan ahli waris yang paling utama. Ayah sebaliknya, ada ahli waris yang lebih dapat banyak bagian daripada ibu ya. Kemudian kalau kita membatasi menyambung silaturahmi hanya kepada ahli waris, maka bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Al khalatu bimanzilatil Bibi itu kedudukannya seperti ibu." Padahal bibi tidak dapat warisan. Kalau kita meninggal, bibi tidak dapat warisan.
Tapi Rasulullah SAW mengatakan bibi kedudukannya seperti apa? Seperti ibu. Berarti bibi harus disambung silaturahim. Maka jatuhlah juga dalil pendapat yang kedua ini. Pendapat yang ketiga mengatakan wajib bagi semua yang berhubungan dengan rahim kita sejauh apapun. Ini juga dibantah oleh sebagian ulama. Kalau kita mengatakan kita menyambung rahim sejauh apapun, lama-lama sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya kalau ketemu orang Afrika, wah kerabat saya Afrika, rahim saya masih jauh orang Afrika, orang India, orang Barat ini rahim saya, katanya ngaku-ngaku tuh. Padahal nggak ada hubungannya. Jadi, Allah alam bisawab. Ya, intinya semakin dekat semakin apa? Wajib. Nah saya katakan yang paling utama ring satu. Ring satu maksudnya apa? Ayah, ibu, kakak, adik kita, ponakan-ponakan kita satu jalur, ini ring satu. Sepupu-sepupu kita dari anak-anak om, ini yang harus paling utama. Kemudian ring dua dan seterusnya. Ya, tapi yang paling utama ring satu. Dan semakin jauh juga semakin baik. Tetap aja kita dianjurkan meskipun tidak sewajib kita berbuat baik kepada karib kerabat yang ring satu. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa keutamaan menyambung silaturahim? Ya. Tentunya yang pertama menjalankan perintah Allah begitu banyak. Tadi ayat kita sebutkan tentang kewajiban untuk berbuat baik kepada karib kerabat bahkan dengan harta yang kita cintai. Kemudian menyambung silaturahmi salah satu dari konsentrasi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara dalil tentang keutamaan silaturahim dalam hadis qudsi Allah pernah berkata kepada rahim, "Ala tardaina an asil man wasalaki wa an aqta man qata'aki?" Tidakkah kau ridha wahai rahim, aku akan menyambung orang yang menyambungmu dan aku akan memutuskan orang yang memutuskanmu. Artinya apa? Orang yang menyambung silaturahim akan disambung oleh Allah dengan kebaikan, dengan rahmat, dengan kemudahan, dengan ketentraman, dengan ketentangan, dengan berbagai macam kebaikan. Sebaliknya, orang yang memutuskan silaturahmi akan diputus oleh Allah, rahmatnya diputus, kemudian berkah diputus, kemudahan diputus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian antara dalil tentang pentingnya silaturahim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharih falyasil rahimah." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang suka untuk dilapangkan rezekinya dan untuk dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Ya, ini luar biasa. Jadi menyambung silaturahim sebab untuk dilapangkan rezeki dan sebab untuk dipanjangkan umur. Ya, sebab untuk dipanjangkan umur. Ini dalil seorang boleh berniat kalau dia ikhlas kepada Allah untuk mendompleng niat duniawi selama dibolehkan oleh syariat. Sama seperti Rasulullah SAW bersabda, "Da'u mardhakum bisadaqah." Ya, sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Seorang bersedekah karena Allah, bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung, bukan untuk dihormati, bukan untuk diakui, tapi dia bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mendomplengkan, menempelkan dalam niatnya selain karena Allah, niatnya agar istri saya sembuh, agar anak saya sembuh yang sakit dengan bersedekah, maka boleh. Bahkan Nabi yang suruh, "Da'u mardhakum bisadaqah." Ini bukan niat yang dikatakan syirik, tidak. Ini niat yang diperbolehkan, niat dia karena Allah Subhanahu wa taala, hanya dia mendompleng niat dunia. Berbeda kalau dia niat karena Allah sekaligus untuk dipuji, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah riya, ya. Inilah riya. Ini tujuan dia kepada Allah dan dia berharap ganjaran dari Allah, ganjaran duniawi yang dibolehkan dalam syariat. Sama seperti seorang, "Ustaz, saya ingin dapat rezeki banyak, maka saya berbakti dengan ibu, berbakti dengan ayah, berbuat baik kepada kakak dan adik." Boleh Anda berniat demikian. Yang jelas waktu Anda berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Anda domplengkan niat untuk dapat rezeki di panjangan umur, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan. Oleh karena para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha mencari rezeki, kita berusaha mencari kesehatan, ya, panjang umur dengan sebab-sebab duniawi, sebab-sebab materi. Caranya gimana? Kerja, berdagang, kita cari rezeki. Tapi ada sebab-sebab yang di luar nalar kita, sebab-sebab agama, seperti menyambung silaturahim, ya, berbakti kepada orang tua. Ini hal-hal yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang dapat melancarkan rezeki kita, ya, di luar dari kerjaan yang nalar yang kita usahakan. Saya ketemu dengan dua orang sama-sama tua. Yang satu dia saya tanya dia gimana bisa panjang umur, dia sebutkan sebab duniawi. Yang satu mengatakan dia panjang umur karena sebab ukhrawi. Yang satu yang umur 80 tahun. Kemarin saya waktu di Australia di Melbourne, saya ketemu dengan seorang Masya Allah dari Madiun, ya. Tapi ngomongnya Inggris ceplas karena memang orang apa? Orang Madiun. Saya tanya, saya pakai bahasa Indonesia tentunya. Saya tanya, "Pak, gimana kabarnya, Pak?" Ya. "Pak, umurnya berapa?" "82 atau 83 ya." Tapi dia pendengarannya masih tajam, ya. Cuma matanya masih, tapi dia enggak pakai kacamata, cuma matanya agak rabun. "Sehat, Masya Allah." "Gimana?" "Sehat, Alhamdulillah." Apa rahasianya, Pak, kok bisa Masya Allah sehat seumur gini?" Kata dia, "Ustadz, ini orang Ustadz orang kedua yang bertanya, ya. Yang pertama bertanya kalau enggak salah orang Perancis," dia bilang, ya. "Yang kedua Ustadz yang tanya."
Dia bilang, saya tanya gimana caranya umur panjang, kata dia, caranya makan sedikit. Wah, kata saya, susah kalau begini. Susah, kata saya. Katanya makan sedikit, emang dia kurus. Tapi umurnya sampai 80 lebih. Tadi malam saya ketemu dengan kerabat saya, subhanallah, umur 72 tapi nampaknya masih 60. Saya tidak menduga umurnya 70 lebih. Ya, saya tanya, masya Allah, om gimana kok bisa panjang umur? Kata dia, om, wallah alam, kata dia, om pernah ngomong sama ibu om. Kata om, mama mau apa? Apa yang mama cita-citakan? Ini zaman dulu, masih tahun 90-an. Kata mama om, mama ingin naik haji. Akhirnya om langsung daftarkan. Ya, meskipun uang tidak cukup. Begitu om daftarkan mama, bapak juga ikut. Saya juga mau ikut naik haji. Akhirnya om daftarkan juga. Akhirnya om bayar sampai alhamdulillah sampai mereka hajian. Mungkin itu sebabnya om sekarang alhamdulillah apa? Ya, masih, meskipun sudah tua namun masih kelihatan muda ya. Jadi maksud saya, kita berusaha mencari rezeki dengan sebab duniawi, berusaha untuk sehat dan panjang umur dengan sebab duniawi, tapi kita juga berusaha dengan sebab ukhrawi, di antaranya dengan menyambung silaturahim. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ingin dilapangkan rezekinya, maka sambung silaturahim. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang hadis ini, namun di antara pendapat yang kuat ada dua. Pendapat pertama mengatakan maksudnya dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya dari sisi kualitas, bukan kuantitas, bukan kuantitas, kualitasnya saja. Jadi umur tidak berubah, umurnya segitu-segitu saja. Kalau dia umur 60 tidak berubah, rezekinya juga segitu-segitu saja. Kenapa? Karena takdir tidak bisa berubah. Yang berubah apa? Kualitasnya. Umur dia 60, setelah dia menyambung silaturahim, umur ini semakin efektif. Umur segitu namun dia rajin baca Quran, namun dia rajin sholat malam, namun dia rajin bersedekah, namun dia bisa umrah, dia bisa sambung silaturahim. Jadi umur dia manfaat. Demikian juga rezeki dia tidak bertambah. Rezeki dia tetap saja karena takdir tidak bisa diubah, tapi efektif. Rezeki yang sedikit tersebut bisa dia gunakan untuk, bukan untuk kepentingan hura-hura untuk dia saja, tapi dia ada sempat untuk memberi bantuan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, bermanfaat rezekinya. Ini pendapat pertama mengatakan tidak berubah secara kuantitas, tapi secara kualitas apa? Bertambah. Pendapat yang kedua mengambil zahir hadis ini, bahwasanya benar-benar rezekinya bertambah dan benar-benar umurnya dipanjangkan. Artinya apa? Umurnya tadinya 60 ditambah menjadi, ditambah umur jadi 60 lebih. Rezekinya tadinya sekian ditambah lagi. Dan ini pendapat yang saya pilih, pendapat yang kuat, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, benar-benar ditambah secara zahirnya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang suka dipanjangkan umurnya, berarti dipanjang. Kemudian barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya, benar-benar dilapangkan. Oleh karenanya, apakah takdir bisa berubah? Kita bilang iya, takdir bisa berubah, namun yang berkaitan dengan cacatan malaikat. Adapun di Lauhil Mahfuz tidak akan berubah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menghapus takdir yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan takdir yang Allah kehendaki, yaitu catatan malaikat, wa indahu umul kitab, dan ada Lauhil Mahfuz di sisi Allah yang tidak akan pernah berubah. Saya kasih ilustrasi, gampangannya begini. Janin dalam perut ibunya setelah melewati tahapan, maka Allah kirim malaikat, fayanfukhu fir ruh. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, maka malaikat meniupkan ruh pada janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat diperintahkan untuk mencatat empat perkara. Bikat dirizkihi, untuk mencatat rizkinya. Wa ajalihi, dicatat ajalnya. Wa amalihi, amalnya juga dicatat. Wa syaqin am sa'id, celaka atau bahagia. Di antaranya dicatat rizki dan umurnya. Contohnya, ini ilustrasi saja. Contohnya malaikat mencatat si siapa tadi? Si Paijo ya. Si Paijo. Paijo ini umurnya 60 tahun. Setelah 60 tahun tewas dia. Kemudian rizkinya ya 1M. Cukup dia hidup di Cilengsi 1M. Baik. Sudah, malaikat sudah catat selesai. Ternyata waktu umur 25 tahun, umur 30 tahun, Pak Ujud ini luar biasa. Tiba-tiba dia menjadi orang soleh. Kemudian dia berbakti sama orang tuanya, datang kepada ibunya, dia bantu ibunya, dia bantu ayahnya. Kemudian dia telepon kakaknya, telepon tantenya, dia bawa uang kasih tantenya, kasih omnya. Dia kunjungi ponakan-ponakan, jadi kasih hadiah kepada ponakan-ponakannya. Dia ziarah kepada kakaknya, kepada adik-adiknya. Sering nyambung silaturahim. Maka Allah bilang, malaikat itu yang 60 coret, ganti. Ganti berapa? 120. Masya Allah ya. Itu uang dia 1M, ganti jadi 62M. Masya Allah, ini cuma contoh ya. Bukan beneran ya. Cuma apa? Ilustrasi. Paham?
60 kebanyakan, 120 kebanyakan. 60 taruhlah 80, jangan ke 120 kebanyakan. 60 jadi berapa? 80. Nah, proses perubahan ini semuanya di Lauhil Mahfuz tidak berubah. Yang tercatat di Lauhil Mahfuz, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu di Lauhil Mahfuz kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak tahu, para nabi tidak tahu. Allah kasih tahu baru tahu. Yang tahu Lauhil Mahfuz cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya panjang kalau kita membahas masalah ini, ya. Ya. Oleh karenanya para ulama mencela sebagian penyair yang mengatakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami." Di antara ilmu wahai Muhammad ilmu Lauhil Mahfuz, ini tidak benar. Ini kalimat syirik, ya. Yang tahu Lauhil Mahfuz cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tercatat di Lauhil Mahfuz, malaikat mencatat Paijo umurnya 60 dan rezekinya 1 miliar. Namun pada umur 30 Paijo berbakti kepada orang tuanya menyambung silaturahim. Maka dirubahlah 60 menjadi 120 tahun dan 1 miliar menjadi 62 miliar. Itu di Lauhil Mahfuz, tidak pernah berubah. Paham? Paham atau tidak? Paham. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau antum menyambung silaturahim, ya, antum akan dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, ya. Oleh karenanya wallahu alam, ini mungkin rahasia kenapa orang-orang Arab, ya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka menjaga nasab mereka, mereka menjaga silaturahim mereka. Siapapun mereka, misalnya dari yang tinggal di Australia, yang tinggal di Amerika, kalau famnya sama langsung dekat. Bisa langsung dekat. Sama-sama Al-Ghamidi, misalnya sama-sama Al-Harbi, sama-sama Al-Kathiri, ya. Begitu meskipun jauhan tapi famnya sama, langsung bisa apa, dekat. Dia tahu ini kerabat saya, harus saya jamu. Masih meskipun hubungannya mungkin sama kakek ke-8, ya. Tidak peduli, pokoknya satu marga, jadi apa? Jadi dekat. Ya. Karena kita dapati orang Arab luar biasa, umur mereka panjang-panjang. Saya pernah sampaikan, teman yang pernah datang 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu, bayangkan dia 50 kakak beradik, 50 bersaudara kakak beradik, ya. Saya tanya, kamu punya anak berapa, teman saya itu? Kata dia, kamu mau tanya anak saya sekarang apa tahun depan? Apa bedanya, kata dia? Kalau sekarang anak saya 10, tahun depan 13. Kok bisa? Istri saya 3 hamil semua, katanya. Tahun depan 13 lahir semua, katanya. Dia bilang, saya punya bapak umur 100 tahun, masih punya anak umur 6 bulan. Luar biasa. Antum mustahil. Mungkin, mungkin. Tapi kemungkinannya kecil sekali, ya. Wallah alam, lihat mereka menyambung silaturahim luar luar biasa. Oleh karena banyak orang Arab umurnya panjang-panjang. Umurnya panjang-panjang. Saya tadi malam ketemu kerabat, ya. Kakek buyut dia anaknya 60, umur dia meninggal 107 tahun. 107 tahun berapa? Meninggal orang Bugis, ya. Kerabat saya. Ya. Anaknya berapa? 60, ya. Luar biasa, ya. Luar biasa, ya. Saya kasih lelucon, ya. Saya tadi malam lihat silsilah kakek saya, buyut saya, ya. Buyut saya ternyata nikah 2 kali, ya. Nikah 2 kali. Kakek saya juga nikah apa? Istrinya 2. Ada istri Bugis, istri Jawa. Kakek buyut juga demikian. Tapi ternyata poligami tidak bukan keturunan, ya. Yang keturunan diabetes. Ini canda aja, ya. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi maksudnya orang kalau nyambung silaturahim, ya, benar-benar dilapangkan rezekinya. Antum lihat orang-orang yang berbakti kepada ibunya, dia tidak akan gagal dalam usahanya. Dia dalam bidang apa saja akan berhasil. Dia dai, dia akan jadi dai berhasil. Dia pengusaha akan menjadi pengusaha yang berhasil. Jadi apa saja dia akan berhasil. Kenapa? Dia berbakti kepada orang yang paling berhak untuk disambung silaturahminya. Itu siapa? Ibunya. Ibunya. Rekannya Muhammad Ibnu Munkadir berkata, "Bitu agmizu rijlai ummi wa bata akhi yusalli." Famasarrani anna lailati bilailatihi, kata dia Muhammad Ibnu Munkadir rahimahullah. Muhammad Ibnu Munkadir rahimahullah berkata, aku semalam memijit kaki ibuku dan saudaraku salat malam, tapi kalau suruh tukeran pahala saya enggak mau. Kenapa? Dia tahu berbakti kepada ibu luar biasa pahalanya, ya. Oleh karena para hadirin yang terhormat subhanahu wa taala, ini di antara keistimewaan dari menyambung silaturahim, ya, bisa menambah umur, memanjangkan umur, ya, harusnya umurnya sekian ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bisa melapangkan rezeki, ya. Mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, saya lihat si fulan, Ustaz, dia itu suka nyambung silaturahmi, dia berbakti, Ustaz, tapi umur 50 meninggal, Ustaz. Katanya panjang umur." Jawaban kita, itu alhamdulillah nyambung silaturahmi. Kalau enggak mungkin 20 dia sudah tewas. Tapi dia nyambung silaturahmi jadi tambah berapa? 30 tahun ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mungkin naik mobil harusnya ketabrak truk, tapi tadi pagi dia telepon ibunya, "Bu, gimana kabarnya, Bu? Sehat, Bu?" Akhirnya enggak jadi tabrak truk, Allah palingkan jadi tabrak pohon pisang, jadi mati, enggak jadi mati. Ya, kenapa? Karena dia menyambung silaturahmi di pagi hari. Berikutnya, kalau Anda ingin berhasil, maka sambung silaturahim, dilapangkan rezeki, dipanjangkan apa? Panjangkan umur. Luar biasa orang seperti ini.
Saya punya kerabat, ini kerabat dekat ya. Ya. Sampai dia keluaran miliaran rupiah. Saya baru tadi dikabarin sama anaknya tadi malam, sama sepupu saya. Keluaran uang miliaran rupiah hanya untuk manggil kerabatnya. Dia kasihkan tiket pesawat pulang balik sampai dari Irian, ibu saya juga datang. Dari mana-mana datang, dia kasih tiket pulang balik miliaran rupiah. Ya, untuk bisa nyambung silaturahmi. Dan alhamdulillah meninggal pada umur 80-an ya. Ya. Rezekinya lancar, umurnya juga dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan meninggal terakhir sempat mengucapkan takbir dan syahadah ya. Ini subhanallah. Jadi maksud saya ada sebab-sebab yang buat kita bisa sukses dunia dan akhirat, dan antaranya adalah menyambung silaturahim. Baik, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah penyambung silaturahim sejati? Penyambung silaturahim sejati ada tiga tingkatan. Pertama, penyambung silaturahim sejati, yang kedua al-mukafi, yang ketiga pemutus silaturahim. Ya. Penyambung silaturahim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Kata Rasulullah SAW, bukanlah penyambung silaturahim sejati adalah orang yang dia hanya berbuat baik kalau dibaiki sama kerabatnya. Al-mukafi, dia hanya berbuat baik kalau dibaiki. Tetapi penyambung silaturahmi yang sesungguhnya, yang sejati, adalah jika kerabatnya memutuskan silaturahmi, dia tetap sambung. Ini yang hebat. Kenapa? Berarti dia menyambung silaturahmi karena Allah, bukan karena perkara duniawi. Benar-benar karena Allah, apapun kerabatnya, baik atau tidak, tetap dia berbuat baik. Karena sering terjadi gesekan di antara kerabat, ya. Adik kita suudzon sama kita, kakak kita suudzon sama kita, terkadang masalah dengan kakak kita, terkadang masalah dengan ibu kita, terkadang masalah dengan bapak kita, terkadang masalah dengan ponakan kita. Sering ya terjadi, namanya terkadang sensitif di antara kerabat ya. Mungkin yang miskin menuduh yang kaya sombong, yang sombong merendahkan yang kaya, merendahkan si miskin, sehingga macam-macam ya. Terjadi seperti ini ya. Namun tatkala kita diputuskan silaturahim, kita harus sambung, tidak boleh kita balas dengan keburukan. Inilah penyambung silaturahim sejati. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum fa yaqta'unani." Ya Rasulullah, saya punya kerabat, saya sambung silaturahim dengan mereka, mereka putuskan silaturahim. "Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya." Saya berbuat baik kepada mereka dan mereka berbuat buruk kepada saya. "Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya." Saya bersabar dengan mereka, mereka berkata-kata yang buruk kepada saya. Dia curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berusaha baik kerabatnya, balas terus dengan keburukan. Keburukan dari sisi perkataan, keburukan dari sisi perbuatan ya. Gangguan diterima, namun dia balas dengan kebaikan. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kana kama qulta fa ka'annama tusufihumul mal wa la yazalu laka min Allahi dhahirun alaihim madumta ala dhalik." Kau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau kau benar seperti yang kau ucapkan, maka kau seakan-akan memasukkan debu panas dalam mulut mereka, dan Allah senantiasa akan berikan penolong kepadamu untuk menghadapi mereka selama kau demikian." Jadi orang menyambung silaturahmi, dan pertama mungkin berat, tapi lama-lama Allah akan kirim penolong dan dia akan kuat. Kenapa? Pahalanya besar. Pahalanya besar menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim pahalanya besar dunia dan akhirat. Di dunia diberi panjang umur, di lapangan rezeki, di akhirat dimasukkan dalam surga. Antum silakan buka dalam surat Ar-Ra'd ayat 20 atau 21 dan seterusnya. Dalam satu lembar, satu halaman Allah sebutkan, ciri penghuni surga dan ciri penghuni neraka jahanam. Dalam satu halaman, Anda tinggal pilih ingin menjadi penghuni surga atau penghuni neraka jahanam. Adapun penghuni surga, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Ra'd, kata Allah, "Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudzuna al-mitsaq, walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusal, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, walladzina sabaru ibtigaa wajhi rabbihim, aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaahim azwaajihim wa dhurriyyatihim, wal malaa'ikatu yadkhuluna 'alayhim min kulli bab, salaamun 'alaykum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang ciri penghuni surga yaitu orang-orang yang mereka menunaikan janji mereka kepada Allah, orang-orang yang menyambung silaturahim yang Allah perintahkan mereka untuk menyambungnya, dan mereka takut kepada Allah dan mereka khawatir dengan hisab yang buruk, dan orang-orang yang mereka mendirikan solat dan berinfak dengan apa yang Allah berikan kepada mereka ya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, dan mereka membalas keburukan dengan kebaikan, kata Allah, "Ulaika lahum uqbad dar," bagi mereka kesudahan yang indah. Apa? Jannatu adnin, surga aden, surga yang kekal abadi. Yadkhulunaha, mereka masuk surga. Wa man salaha min abaihim, mereka bukan cuma mereka, mereka ajak orang tua mereka yang soleh, mereka ajak pasangan hidup mereka, istri mereka, suami mereka yang soleh, dan mereka ajak anak-anak mereka yang soleh. Malaikat masuk dalam setiap pintu kemudian mengucapkan salam kepada mereka. Ini ciri penghuni surga, di antaranya adalah penyambung silaturahim. Setelah itu Allah sebutkan tentang
ciri penghuni neraka jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang membatalkan janji mereka kepada Allah dan orang-orang yang memutuskan silaturahim padahal Allah menyuruh mereka untuk menyambungnya, mereka putuskan dan mereka melaksanakan kerusakan di atas muka bumi, ulaika lahum uqubad dar, bagi mereka kesudahan yang buruk, yaitu su'ud dar, ya. Ulaika lahumul laknah, bagi mereka laknat, walahum su'ud dar, dan bagi mereka ya kesudahan yang buruk, itu neraka jahanam, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anda tinggal pilih, mau jadi penyambung silaturahim masuk surga atau menjadi pemutus silaturahim masuk neraka jahanam, ya. Nah, orang yang bersabar dalam menyambung silaturahmi, ya, dipanjangkan umur, dilapangkan rezekinya, dan dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bersabar. Saya katakan tadi masalah keluarga sering sensitif. Kita harus sabar kalau ada keluarga kita, kerabat kita yang ngata-ngatain kita, kita sudah berbuat baik malah mereka menuduh yang tidak-tidak, ya, ikut campur dengan privasi kita dan macam-macam, kita sabar. Balas dengan kebaikan kalau kita mengharap pahala dari Allah, karena silaturahim ibadah yang mulia. Ya, antum jangan sangka ibadah, saya ulangi lagi, ibadah bukan baca, hanya baca Quran, bukan hanya zikir. Antum nyambung silaturahim itu ibadah yang mulia, ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tingkatan kedua, al-mukafi. Kalau tadi penyambung silaturahim sejati, yang kedua al-mukafi. Al-mukafi yaitu orang yang berbuat baik kalau dibaiki, kalau dijahati, dijahati juga, ya. Dia balas, ya. Orang ini tidak dikatakan menyambung, tidak dikatakan memutus. Yang ketiga, pemutus silaturahim. Dia tidak sambung silaturahim sama sekali. Ya, bahkan dia berusaha untuk cari gara-gara, cari masalah, ya, sehingga terputuslah silaturahim. Dia menjauh dari kerabat, maka orang ini celaka. Tadi kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar, bagi mereka laknat Allah dan bagi mereka neraka jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati', pemutus silaturahim tidak masuk surga. Pemutus silaturahim tidak masuk surga. Ya, akhi, ente salat, ente rajin baca Quran tapi punya masalah dengan kerabat. Tidak mau ketemu dengan kerabat, mutuskan silaturahmi dengan ibu, mutuskan silaturahmi dengan kakak. Ya, akhi, ente melakukan dosa besar. Mutus silaturahmi itu dosa, dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa hal asaitum in tawallaitum am tusidu fil ardi wa tuqattu arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum ama basarhum." Kata Allah, dan sekiranya jika kalian berkuasa lantas kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi dan kalian memutuskan silaturahim, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan Allah tulikan pendengaran mereka dan Allah butakan penglihatan mereka. Orang yang memutuskan silaturahim dilaknat oleh Allah, dibutakan matanya, ditulikan telinganya, sehingga mereka tidak dapat hidayah, susah dapat hidayah. Kenapa? Memutuskan silaturahim. Baik, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang terakhir saya ingin menyampaikan tentang hal-hal yang memicu atau memacu terputusnya silaturahim. Ada perkara-perkara yang harusnya yang menyebabkan terputusnya silaturahim. Di antara perkara-perkara tersebut, yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, yang pertama adalah menunda pembagian harta waris. Ini salah satu hal yang sangat memicu terjadinya terputusnya silaturahim. Sunnahnya kalau ada kerabat yang meninggal atau ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, kalau punya harta maka segera kita bagi. Maksudnya bukan hari itu juga, tidak, tapi ada selang waktu enggak apa-apa, tapi jangan ditunda-tunda terus. Ya, akhirnya jadi masalah nanti di kemudian hari. Ini sering terjadi, banyak orang mengadu kepada saya, terjadi pemutusan silaturahim, masalah sama kakaknya, ribut sama adiknya gara-gara harta warisan yang ditunda-tunda. Ya. Terkadang ya kalau ada harta warisan yang segera bisa dibagi, segera bagi, dijual. Yang belum bisa enggak apa-apa ditunda karena ada uzur, tapi yang bisa dijual segera dijual. Misalnya orang tua kita meninggal, dia punya tanah, punya rumah, ada berapa tanah berapa yang bisa dijual, jualin. Satu masih ditempati, yang masih ditempati biarin dulu, yang lain dijualin terus. Segera dibagi, karena harta itu sudah bukan milik ayah kita, harta itu milik Allah dan Allah bagikan kepada ahli waris. Itu banyak hak yang bergabung di situ, enggak boleh kita tahan-tahan. Ya. Kadang sebagian saudara dari yang tidak mau bagi, kata dia, nanti ajalah. Gampang itu, bukan masalah gampang, seakan-akan dia menggambarkan orang yang minta harta warisan orang yang tamak, tidak, padahal itu hak dia, berhak untuk ngambil hak dia. Maka mentang-mentang dia kaya, dia bilang nanti ajalah, sementara adiknya yang miskin setengah mampus, ya. Dia bilang nanti aja dia, enggak usah lah. Adiknya gimana lagi, aduh gimana nanti-nanti, sementara rumah dia belum lunas, mobil dia belum ini, dia belum nikah, enggak bisa beli mahar misalnya. Kemudian kakaknya bilang nanti-nanti aja, ya. Terkadang juga ada sebagian mengatakan gini, jadi ayahnya meninggal enggak usah dibayar, katanya sudah kita bangunkan masjid aja. Iya, bangunkan masjid, kau aja hartamu, saya mau bangun rumah buat saya enggak punya rumah. Jadi adiknya dipaksa untuk apa? Menyumbang hartanya untuk bangun masjid buat bapak yang sudah meninggal, ya. Ini juga tidak harus seperti itu, ya. Ya ente kalau mau bangun masjid, bangun aja, enggak usah pakai harta adik.
harta adik kasihkan. Mungkin dia miskin, enggak punya apa-apa. Dia bangun masjid bapak, sebentar rumahnya kontrakan kan juga repot ya. Sementara istrinya kelaparan, anaknya kelaparan, kemudian bangun masjid buat bapak, ya udah kamu bangun, bangun aja, harta adik berikan. Jadi terkadang masalah seperti ini ditunda-tunda akhirnya menjadikan ribut di antara karib kerabat. Yang jadi masalah lagi kalau generasi pertama belum dibagi, berlanjut pada generasi berikut, ponakan-ponakan mulai ribut ya. Akhirnya bermusuhan sama om, sama ini bermusuhan. Kenapa? Karena harta warisan yang tidak dibagi-bagi. Semakin ditunda semakin bikin masalah. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, mungkin dibagi cepat ada masalah, tapi masalah cepat selesai. Tapi kalau ditunda semakin lama semakin menumpuk apa? Masalah. Ini di antara yang pertama menyebabkan terputusnya silaturahim. Yang kedua, di antara penyebab terputusnya silaturahim ya adalah sikap orang tua yang tidak adil kepada anak-anak. Ini juga penting ya, ini sering saya sampaikan ya, bahwa orang tua harus adil kepada anak-anak. Karena kalau tidak adil kepada anak-anak, maka terjadi permusuhan antara anak-anak. Bukankah saudara-saudara Nabi Yusuf ingin membunuh Nabi Yusuf alaihissalam gara-gara mereka menganggap ayah mereka tidak adil? Idh qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Tatkala mereka berkata, sungguhnya Yusuf dan saudaranya Benyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita, padahal kita lebih banyak jumlahnya ya. Sehingga mereka berkata apa? Uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf. Awit rohuhu ardai yakhlu lakum wajhu abikum. Atau lemparkan, asingkan dia di tempat yang jauh. Sampai mereka hendak membunuh Yusuf gara-gara cemburu. Ini pemutusan silaturahmi yang sangat besar, bunuh saudara. Ini terjadi juga dalam masalah warisan. Kakak bisa bunuh apa? Adik, bahaya. Ini masalah kecemburuan kepada adik juga ya, sama saudara juga berbahaya. Kenapa orang tua dianggap tidak adil? Makanya tatkala di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Bashir memberi hadiah kepada anaknya Nu'man, beri hadiah, maka ibunya Nu'man berkata, wahai Bashir, mintalah Nabi sebagai saksi atas pemberian hadiah ini, karena masih ada anak-anaknya yang lain, yang mungkin dari istrinya yang lain ya, supaya ada saksi bahwasanya ini hadiah sudah diberikan kepada Nu'man. Maka pergilah Bashir, Bashir radhiyallahu anhu pergi menuju Nabi dan minta agar Nabi menjadi saksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akulla waladika nahaltahu mithla ma nahalta Nu'man?" Apakah semua anak-anakmu sudah kau berikan hadiah sebagaimana kau berikan kepada Nu'man? Kata Bashir, "Tidak ya Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan la ushidu 'alal jur," saya tidak akan menjadi saksi atas kezaliman. Ini perbuatan zalim kepada anak-anak yang lain. Dalam riwayat kata Rasulullah SAW, fa'ashhid ala ghairi, carilah saksi yang lain. Dalam riwayat yang lain kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa'an. Bukankah kau suka anak-anakmu seluruhnya berbakti kepada kamu? Kalau begitu, i'dilu baina auladikum, adillah di antara anak-anakmu. Tatkala kita tidak adil, terjadi permusuhan antara anak-anak, bahkan anak-anak bisa memutuskan silaturahmi dengan kita. Ini kejadian nyata seperti ini. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau masalah kebutuhan, kebutuhan bisa beda. Ya. Anak yang kuliah, dia butuh motor misalnya. Anak yang TK, ya jangan dibelikan motor, bahaya. Ya, belikan sepeda misalnya ya. Kebutuhan boleh berbeda ya. Dia makannya banyak, ini makan sedikit, masih yang baru lahir, diberikan susu ya. Kalau kebutuhan boleh berbeda, kita berikan sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau hadiah, maka tidak boleh beda. Contohnya, anak yang SMA sudah nikah, misalnya sudah nikah, kita belikan rumah atas nama dia. Sementara yang baru lahir, baru umur 1 bulan, tidak kita belikan rumah. Enggak boleh seperti ini. Kalau kita meninggal, bahaya. Yang masih kecil tidak dapat apa-apa. Yang besar sudah dapat apa? Rumah. Kalau anak pertama Anda butuh rumah, kasihkan rumah. Tapi atas nama kita, bukan atas nama dia. Kalau Anda ingin jadikan atas nama dia, semuanya dikasih rumah harus. Enggak boleh. Satu dibelikan mobil, semuanya dibelikan mobil. Ya. Satu dibelikan permen, semuanya dibelikan permen. Satu dibelikan motor, semuanya dibelikan motor. Satu dibelikan, satu yang lain. Enggak, maka enggak boleh. Ini zalim seperti ini. Bisa memicu perkelahian di kemudian hari. Ya. Dan banyak terjadi seperti ini. Orang datang kepada saya, Ustaz, kakak saya dibelikan rumah sama bapak saya, kemudian bapak saya meninggal dunia, kita tidak sempat dikasih. Sekarang kakak saya enggak mau bagi rumah tersebut. Ya, atas nama dia, atas nama kakaknya. Ribut masalah. Oleh karenanya, masalah hadiah pemberian harus adil terhadap di antara anak-anak. Ya sampai, ya, sampai ada apa namanya masalah, terkadang masalah ciuman saja di antara anak-anak terjadi kecemburuan. Ini saya alami sendiri ya. Anak saya Zainab pernah cemburu kepada Habibah ya. Habibah itu umur masih 2 tahun, Zainab umur 5 tahun mungkin. Saya sering-sering cium Habibah, Habibah tidur sama saya, kalau tidak sama saya dia tidak mau tidur. Zainab rupanya dia terusik melihat seperti itu. Dan dia karena dia orang Bugis, dia terus terang ya. Dia bilang, Abi tidak adil. Abi mau ustaz, kan tidak adil. Ustaz juga bisa salah. Bilang, Abi tidak adil. Saya bilang, kenapa tidak adil, Nap?
Abi cium-cium Habibah terus, Zainab enggak pernah dicium. Subhanallah. Itu dia ungkapkan. Ada orang sakit hati diam-diam saja kan, tahu-tahu mukul dari belakang ya. Tapi Zainab dia ngaku ya. Dia bilang Abi tidak adil, Abi cium-cium Habibah terus, Zainab tidak dicium. Maka saya jelaskan, saya bilang, Zainab, Abi adil. Dulu waktu kamu kecil juga Abi cium-cium, tapi kamu udah lupa. Oh, begitu. Setelah itu dia tidak cemburu lagi. Dia tahu bahwasanya ini keadilan, karena adik masih kecil berhak untuk apa? Disayang dan dicium, dan dia juga cium adiknya ya. Oleh karenanya, kalau masalah ciuman saja bisa menimbulkan perselisihan di antara anak, bagaimana kalau satu dibelikan baju, satu enggak? Ya. Satu dibelikan mainan, satu enggak. Akhirnya apa anak sekarang kalau saya ajak anak-anak, ibunya ngajak beli mainan, yang lain mengingatkan, "Bu, Umi, kakak belum dibelikan." Jadi saling mengingatkan, ya. Khawatir ibu istri apa uminya tidak adil ya. Khawatir kakaknya marah. Jadi saling mengingatkan. Nah, apalagi kalau satu dibelikan mobil, satu enggak, ya, jelas ngamuk. Sampai saya kenal ada seorang, dia memberikan pemberian kepada anak-anaknya. Anak yang pertama dikasih tanah di pinggir jalan. Anak yang kedua dikasih tanah di dalam kampung. Ya. Ini kan masalahnya beda ini. Yang pinggir jalan bisa buka bikin usaha, yang dalam kampung enggak bisa bikin usaha, bikinnya kos-kosan ya. Akhirnya yang dikasih tanah dalam kampung marah-marah, emosi. Dia marah sama orang tuanya. Dia mengatakan, "Orang tua tidak adil, ibu tidak adil, tidak adil. Kakak diberi lebih, saya tidak." Ya. Ibunya bilang, "Kamu enggak boleh begitu, enggak boleh durhaka sama orang tua." Kata anaknya, "Justru ibu yang durhaka sama saya." Jadi sekarang ada dosa baru, durhaka orang tua sama siapa? Anak. Ini belum ada dalam kamus Islam ya. Baru orang ini yang bilang ini. Oleh karenanya perhatikan Subhanahu wa taala, lihat ini sampai terputus silaturahmi, sama kakak ribut, sama ibu juga apa? Ribut gara-gara hadiah yang tidak ada. Masalah yang sensitif ya. Ya. Orang itu diciptakan, kata Allah, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian cinta dengan harta, dengan cinta yang dalam. Orang di manusia diciptakan rasa cinta kepada harta yang tinggi. Oleh karenanya kenapa sering teman dekat bermasalah gara-gara dagang? Padahal permasalahan mungkin cuma masalah 500.000, 300.000, masalah sedikit tapi jadi masalah, tidak lagi bersahabat. Kenapa? Karena manusia memang dibuat cinta masalah harta, masalah sensitif. Makanya kalau bisa punya teman dekat, jangan hubungan dagang sama dia. Nanti jadi masalah besar. Ya, karena masalah sensitif yang tadinya mesra hubungan, tahu-tahu jadi ribut. Kenapa? Gara-gara masalah, taruhlah masalah ke 1 miliar. Terkadang gara-gara masalah 300.000, 400.000, sedikit sebenarnya. Tapi jiwa ini seperti itu. Ya, apalagi kakak adik bisa bunuh-bunuhan, bisa marah-marahan, bisa durhaka sama orang tua gara-gara masalah harta. Tapi ini, jadi kita berusaha adil kepada anak-anak agar anak-anak di kemudian hari berbakti kepada kita dan mereka tidak terputus silaturahim di antara mereka. Kemudian di antara hal yang bisa memutuskan silaturahim adalah kesibukan yang berlebihan. Kesibukan sehingga melalaikan kita untuk menyambung silaturahim. Dan ini sekarang kita sibuk, sibuk dengan dunia. Sibuk tidak, kesibukan yang tiada penghujungnya. Kesibukan yang tiada habis-habisnya. Dunia kalau dikejar tidak akan pernah berhenti. Laukana libni adam wadiyani min dhahab labtagu thalithan. Wa malam yawma yamla'u jawfahu illa turab. Kata Nabi SAW, kalau anak Adam diberikan dua lembah emas, dia akan mencari lembah yang ketiga. Tidak akan pernah berhenti, tidak ada klimaksnya dalam masalah mencari dunia. Dia hanya berhenti kalau sudah masuk dalam tanah ya. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian terus saling berbangga-bangga, berlomba-lomba sehingga melalaikan kalian. Kapan kalian berhenti dari ini semua? Hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah masuk dalam kuburan baru selesai. Jadi, terkadang kita sibuk yang berlebihan sehingga tidak ada waktu untuk nelpon ibu, tidak ada waktu telepon ayah, tidak ada waktu telepon tante ya. Padahal umur ibu kita tinggal sedikit ya. Dibandingkan kesibukan kita yang berjam-jam, puluhan jam, masa sama ibu seminggu aja enggak bisa telepon, masa dua hari enggak bisa telepon, masa enggak bisa kunjungi ibu, sebulan penuh tidak kunjungi ibu, ya, berbulan-bulan tidak kunjungi ibu, gimana orang seperti ini, gimana mau berkah orang seperti ini, sementara ibunya pingin mungkin ngobrol, pingin ketemu, ya namanya orang tua ingin ketemu anaknya, pingin ngobrol dengan anaknya, ya, bangga dengan anaknya, anaknya dibanggakan tapi kepala batu enggak pernah muncul, ya, anak saya kaya, iya rumahnya gede, ibu ke rumahnya begini, ya begitulah. Akhi subhanallah. Tahu-tahu ibu meninggal kita menyesal. Tahu-tahu ibu meninggal kita apa? Menyesal. Oleh karenanya ketika ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk berjihad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ahayatun ummuk? Apakah ibu masih hidup? Kata dia, masih ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falzam rijlaiha fa thammal jannah." Lazimilah kedua kakinya. Sungguhnya di situ adalah surga. Anda tidak akan, sebagian ulama mengatakan, Anda tidak akan masuk surga kecuali ibu ridha. Kenapa? Surga di kakinya. Surga Anda di kaki ibu, ya. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, falzam rijlaiha, lazimilah kedua kakinya, menunjukkan anda harus tawadhu di hadapan ibu, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh mengatakan ibu enggak ngerti, ibu orang tua enggak ngerti, saya sudah sekolah, ibu jangan rendahkan ibu sama sekali. Meskipun anda doktor, meskipun anda PhD, enggak, anda harus rendah di hadapan orang tua, tidak boleh sok di hadapan kedua orang tua.
Oleh karena perhatikan Allah Subhanahu wa taala, terkadang padahal waktu kita ini terlalu sibuk sehingga kita lalai untuk tidak sempat silaturahim. Apalagi zaman sekarang mudah untuk silaturahim. Anda tidak sempat telepon kan bisa WhatsApp gratis lagi. Sudah gratis tidak silaturahim. Kapan tanya-tanya gimana Dek kabar-kabarnya? Gimana Kak? Gimana ponakan-ponakan? Kan kakak senang, adik senang ditelepon ya. Ini enggak telepon sama sekali, enggak ada apa lagi. Ya, menghindar ini pemutus silaturahim seperti ini. Ya, jadi kesibukan yang berlebihan membuat kita akhirnya lalai menyambung silaturahim dengan orang-orang yang Allah perintahkan untuk disambung silaturahim, kakak kita, adik kita, tante kita, bibi kita. Tapi di antara hal yang memutuskan silaturahim, dan ini perkara yang sensitif ya, terutama bagi para wanita, yaitu seorang suami yang terlalu cinta kepada suami istrinya berlebihan sehingga melalaikan hak kedua orang tuanya atau hak kakak dan adiknya, terputuslah silaturahim gara-gara cinta kepada istrinya yang berlebihan. Kita cinta kepada istri kita, kita beri hadiah, kita muliakan istri kita, dan Nabi SAW mengatakan khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istri. Allah mengatakan wa asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kalian dengan baik, tapi tidak boleh berlebihan sampai akhirnya mengorbankan kewajiban kita untuk berbakti kepada ayah dan ibu. Sebagian suami seperti itu ya, kalau sudah memberikan kepada istrinya berlebihan, apa saja istrinya minta dia belikan, mau jalan-jalan kemana, mau terbang kemana, dia bayar terus. Tapi ibunya sekali-sekali ingin liburan kemana, naik pesawat, katanya ibu naik kereta saja lebih enak, naik kereta bukan lebih enak, lebih murah, maksudnya lebih pelit, tapi dia bilang lebih enak bu, bisa lihat pemandangan, maksud dia ini aja sedikit ya. Tapi dia rayu ibunya, dia jebak ibunya, katanya naik kereta lebih enak. Ya akhi subhanallah ya. Durhaka, anak durhaka seperti ini. Waktu ibunya minta sesuatu, ingin beli sesuatu, banyak alasan, kata ibu saya belum bisa kasih ibu, kenapa? Saya masih banyak utang bu. Utang apa? Beli mobil buat istri belum lunas bu, beli emas buat istri belum apa? Belum lunas. Ibu minta sesuatu enggak dikasih. Ini durhaka kepada orang tua. Mau kasih uang sama ibu, sudah bungkus uang 1 juta, ini saya mau kasih ibu, kata istri, berapa? Kebanyakan mas, 200 ribu saja, ibu makannya tempe. 200 ribu aja, kamu makannya udang, ibu makannya apa? Tempe. 200 ribu udah cukup, ibu udah cukup, enggak usah banyak-banyak, subhanallah. Ya akhirnya kita di dalam kandungan orang tua kita. Ya, oleh karenanya ada seorang salaf ya, di zaman Utsman tatkala bin Affan, tatkala korma dalam harga yang sangat mahal. Ya, ibunya kebetulan ingin makan jantung korma. Padahal korma lagi mahal, dan jantung korma kalau diambil jumar, itu korma itu mati, tidak bisa lagi berbuah. Maka dia pun tebang itu pohon kormanya, dia ambil jantung kormanya, orang-orang cela dia. Kamu kenapa ngambil jantung korma? Korma mati lagi mahal. Kata dia, ibu saya lagi pingin jantung korma. Kebetulan saya mampu untuk memenuhi keperluannya. Saya khawatir suatu saat dia minta sesuatu, saya tidak bisa. Ya, kita lihat bagaimana para salaf dahulu mereka benar-benar berbakti kepada orang tua mereka. Karena mereka tahu itulah pintu surga yang besar yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya ingatkan kepada para suami ya. Anda boleh sangat cinta kepada istri boleh, tapi jangan sampai melalaikan kedua orang tua. Jangan sampai melalaikan ayah, ibu ya, melalaikan kemudian kakak dan adik. Ya, sampai ada seorang syekh ditanya, saya pernah dengar ceramahnya, ya, ulama kibar di Saudi Arabia ditanya, "Syekh, saya ini mau kunjungi orang tua dilarang sama istri. Saya mau berbuat baik sama orang tua dilarang sama istri. Kalau saya paksa pergi ke orang tua saya, istri saya nanti sakit. Istri saya nanti sakit kemudian ini dan anu. Bagaimana Syekh?" Kata Syekh, "Pergi saja ke orang tuamu. Istri mau sakit, mau gila, mau mati, biarin," katanya. Sangar ya Syekhnya. Kita enggak sampai begitulah ya. Kita harus pengertian sama istri. Kita kasih tahu istri jangan begitu. Kamu harus bantu saya bantu silaturahmi sama orang tua ya. Subhanallah, kalau kita istri kita bilang sama istri, "Kalau kamu sayang kepada ibu saya lebih sayang sama kamu. Saya punya teman sangat sayang kepada istrinya. Istri sudah meninggal, dia tidak pernah lupa istrinya. Dia mengatakan apa? Waktu bapak saya sakit, istri saya nyuapin. Tidak bisa dia lupakan kebaikan tersebut." Istri kalau membantu kita, istri kalau membantu suaminya berbakti kepada ayah ibunya, suaminya insyaallah lebih sayang ya, insyaallah lebih sayang kepada dia ya. Oleh karenanya ya, jangan sampai kita terlalu sayang kepada istri berlebihan sehingga kita lalaikan hak ibu kita, hak ayah kita, dan juga hak kakak dan adik-adik kita ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan tentang masalah silaturahim ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyambung silaturahim. Maka saya katakan sekarang mulailah kita kontak sama kakak kita, adik kita ya, meskipun kesibukan kita seperti apa, jangan lupa kita kontak ayah kita, ibu kita, mung mereka masih hidup. Kalau sudah mereka sudah tidak ada, kita hanya bisa menyesal. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ada yang bertanya?
Silakan. Mertua kenapa? Saya enggak dengar baik-baik. Gimana mertua kenapa? Kalau mertua kita belum kenal sunnah, tetap kita berusaha berbuat baik kepada keluarga istri kita, mertua kita, ipar kita, kita dakwahi dengan senyum, dengan rahmah, ya, dengan rahmah kita dakwahi dia pelan-pelan, tunjukkan akhlak. Saya rasa sekarang yang paling manjur dalam berdakwah akhlak. Kalau orang lihat kita akhlak kita baik, dia mau ngomong apa? Ya, meskipun orang itu ngomongnya nggak, tapi dia akhlaknya mulia. Siapa dia mau ngomong apa? Orang itu bilang bid'ah-bid'ah tapi dia baik. Ini sudah pelit tukang bilang bid'ah lagi. Gimana? Oleh karenanya ya, misalnya ada orang meninggal dunia, antum tidak mau ikut acara tahlilan, itu hak antum. Tapi antum tetap bantu, kan sunahnya membantu. Antum datang di awal kasih amplop, atau setelah orang tahlilan ente datang kasih amplop. Antum tidak mau ikut tahlilan, urusan antum, hak antum. Tapi sudah tidak datang, kemudian tidak kunjungi, kemudian ngomong dari belakang, gimana orang enggak jengkel? Ya. Oleh karena saya, akhlak yang mulia itu penting. Ya. Akhlak mulia yang penting, termasuk apa? Mertua, yang lainnya. Ya. Kalau kita bisa mengambil hatinya, insya Allah dia bisa mengenal sunnah. Ustaz, saudara terlilit hutang bank riba, apa boleh dibantu melunasi hutangnya atau dibiarin? Seperti katanya sebagai pelajaran dia berbuat dosa. Ya, ya kalau dia sudah bertobat dan nampak dia bertobat kepada Allah, ya, nampak dia sudah menyesal, maka kita bantu. Kita bantu untuk melunaskan hutangnya. Jadi bukan bantu untuk dia bermaksiat, tapi bantu dia untuk terbebas dari jeratan apa? Maksiat. Tapi ini syaratnya dia harus apa? Bertobat. Dan kita bisa mengira-ngira dia bertobat atau tidak. Ya, khawatirnya dia hanya sekedar ini, kemudian ternyata dia tidak bertobat, ulangi lagi nanti, pinjam lagi, enggak. Tapi kalau dia menyesal, kemudian dia berjanji tidak akan mengulangi lagi, nah kalau kita bantu melunaskan apa? Hutang ribanya. Ini membantu dia dalam kebaikan. Ini ta'awun al-birri wa taqwa. Ya. Wallah alam bisawab. Apa lagi yang bertanya? Ya. Kalau ada orang tua sudah meninggal, mana yang lebih utama kita perbuat baik? Apakah bibi kita atau mertua kita? Ya. Yang jalur rahim bibi kita, bukan mertua kita. Mertua kita berusaha istri kita berbuat baik kepadanya. Kita anjurkan istri kita, kamu berbuat baiklah sama ibumu, sama bapakmu, karena itu silaturahimimu. Ya. Dan kita kalau bantu istri kita untuk berbuat baik kepada mertua kita, kepada ayah dan ibunya, insya Allah kita juga dapat pahala apa namanya silaturahim, karena kita mendukung. Tapi yang wajib bagi kita adalah bibi kita, bukan mertua kita. Ini sangat dekat. Kata Rasulullah SAW, al-khalatu bimanzilatil um. Bibi itu kedudukannya seperti ibu, ya. Kedudukannya seperti ibu. Jadi mertua itu bukan apa? Bukan rahim, ya. Dan saya ingatkan juga kepada para ikhwan sekalian, ya. Ini saya ingatkan kepada para istri, ya. Terkadang sebagian istri berlebih-lebihan, mereka mengatakan kalau kita kasih ibu kita 1 juta, katanya kasih dong ibu saya juga 1 juta. Kamu harus adil, ya. Jadi kalau ibumu kamu kasih 2 juta, ibu saya juga harus kasih 2 juta. Ini enggak benar, ya. Enggak benar. Ibu kita enggak boleh disamakan dengan ibu mertua, ya. Tidak boleh disamakan karena ibu kita adalah nasab kita dan ibu kita yang mengandung kita, tidak bisa diganti-ganti. Adapun ibu mertua bisa diganti. Bisa atau tidak? Ya, tapi jangan ganti-ganti, ya. Tapi maksudnya bisa diganti, bisa ditambah, ya bisa. Tapi maksud saya, ibu mertua kita berusaha nyuruh istri kita berbuat baik kepada ibu mertua. Namun tidak boleh disamakan dengan ibu kita. Ibu kita, ya, kecuali kalau ibu kita temanan sama ibu mertua. Kalau ibu kita bilang kasih itu sama ibu mertua, ya berarti kita kan berbakti kasih sama ibu mertua karena perintah siapa? Ibu kita. Tapi kalau kita samakan, istri maksa kita samakan dengan ibunya, dengan ibu kita, maka tidak boleh. Ibu kita yang pahalanya semua kepada ibu kita. Ibu mertua bukan rahim. Ya, tapi kita berbuat baik karena dia adalah ibu istri kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, sampai di sini saja kajian kita, ya, sudah larut malam, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita di surga-Nya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.